Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana batas penginputannya telah berakhir pada 17 September 2022 kemarin, maka dilaksanakan rapat evaluasi inovasi daerah Provinsi Maluku untuk melihat hasil inovasi daerah yang telah diinput pada Sistem Indeks Inovasi Daerah atau IID Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku yang bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada Selasa 20 September 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan Provinsi Maluku beserta dengan pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Hadi Basalamah dalam arahannya menyampaikan bahwa Maluku untuk inovasi meningkat dari skor 32,66 menjadi 41,26, namun untuk kategorinya tidak meningkat dari inovatif ke sangat inovatif. Ketua TGPP yang mengungkapkan berdasarkan arahan Gubernur Maluku Murad Ismail agar setiap OPD dapat melakukan akselerasi untuk inovasi-inovasinya agar nanti pemerintah Provinsi Maluku bisa masuk dalam kategori sangat inovatif. Tepatnya Maluku inovasi dari skor 32,66 menjadi 41,26. Secara angka, skor ini meningkat, Pak. Tetapi, dia nggak pindah areanya, Pak. Dari inovatif, dia tidak merangkak naik kepada sangat inovatif. Menurut saya, akselerasinya kita masih belum, Pak. Yang mau dikejar kata Bapak Gubernur harus masuk pada sangat inovatif, Pak.